Jadi ini sekarang berada di alun-alun Ponorogo, ternyata tidak ada pesta kembang api seperti tahun-tahun kemarin. Tampak sekali pengunjung sangat kecewa. Jadi inilah Ponorogo. Saya nggak tahu kenapa di tahun ini kok nggak ada pesta kembang api di pergantian tahun ini. Ini suasana di alun-alun selatan. Ya, jadi beginilah, ini sudah pukul 00. Jadi sudah tahun 2018. Beginilah suasana, tampak masyarakat sangat kecewa karena tidak ada pesta kembang api di tahun ini. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman. Dikarenakan tidak ada pesta kembang api, kita pulang saja.